Ya, kembali lagi bersama dengan Mas Bejo di Ayo Bejo channel. Kali ini Mas Bejo mau bikin review ya. Mas Bejo kali ini berani bilang review karena kita akan detail banget. Dalam-dalamannya kita ulas, kita bahas lebih lanjut tentang Honda Scoopy Sporty 2019 yang kebetulan ini udah laku, sehingga nanti secara kelistrikan, bonus segala macamnya udah ada di sini. Jadi kita ulas lah lebih lanjut. Kita kalau beli motor Scoopy Honda 2019 Sporty, kita dapat apa aja? Dan alarmnya seperti apa? Dan cara menggunakannya seperti apa? Yang belum subscribe Mas Bejo, maaf ya Mas Bejo keseretan ini. Yang belum subscribe Mas Bejo bisa subscribe Mas Bejo. Lebih baik kalian tersesat di YouTube-nya Mas Bejo daripada tersesat di jalan. Karena di YouTube-nya Mas Bejo ini ada banyak sekali video-video tentang motor dan lain sebagainya. Ya wis, kita langsung saja, nggak usah panjang lebar. Kita akan bahas tentang Honda Scoopy Sporty 2019. Ayo kita ngapain aja, Pak Adi? Ya, ini yang terbaru ya, stripping baru untuk stripping Scoopy. Siap. Ya, ini kebetulan yang sporty warna putih hitam. Sporty warna putih hitam. Ini indennya lama nih Mas Ujo. Indennya lama ya? Iya, satu bulanan. Satu bulanan. Oke, kita ke hal yang paling utama. Apa dulu ini? Kalau kita beli Scoopy kita dapat apa aja? Nah, ini untuk Scoopy ya. Iya. Nanti kita kebetulan untuk bulan ini ada hadiah, untuk ada hadiahnya stapler karpet pijakan kaki. Karpet pijakan kaki ya, yang sangat keren. Wah, ya. Di bawah ya, dipasangnya di bawah. Ya, nanti ditaruh sini lah. Ya. Hmm. Itu dibungkus karena biar kelihatan baru. Ya. Terus yang kedua? Yang kedua nanti paling enggak dapat tempatnya plat. Dapat tempatnya plat. Ya. Terus jaket tentunya. Terus jaket yang pasti. Terus helmnya helm Scoopy nanti. Helmnya helm Scoopy. Terus lagi. Nah, ya ini untuk kelebihannya Scoopy. Ya, ini kelebihannya apa sih? Remote ini ya. Remote ya, kelebihannya gimana, Pak? Jadi remote ini ada 3 tombol. Iya. Ada set, unset, sama answer back system. Siap. Jadi yang pertama untuk answer back system. Answer. Ini istilahnya untuk cari posisi parkir. Cari posisi kalau kita di mall. Nah, kalau kita parkiran banyak itu cari motor saya mana ya? Tinggal tekan answer back system ini. Itu motor saya. Nah, oke, siap. 50 meter masih. Oh, 50 meter. Nah, siap. Ya. Oke. Yang kedua adalah set. Set. Set ini untuk mengaktifkan alarm. Mm-hmm. Jadi ini kalau semen parkir mau diaktifkan alarmnya. Mau diaktifkan? Tekan set ini. Nah, ini udah aktif. Sudah aktif. Jadi nanti seumpama motor ini digeser. Coba. Wah. Bunyi sendiri. Bunyi sendiri. Aman sekali. Terus selanjutnya? Jadi matikannya pakai tekan unset ini. Kalau matikannya tekan unset. Kalau itu harganya berapa, Pak? Kalau harganya yang baru ini udah 19.850. 19.850 untuk Scoopy yang 2019 ini. Sporty. Lampunya 1 juta loh ini dibandingkan yang 2018. Iya, karena sangat langka banget, Pak. Iya. Sangat langka banget. Ini ada idling. Oh, ini kayak anu ya, kayak kemarin jadi ya. Jadi kalau Scoopy ini dilengkapi dengan idling stop. Idling stop. Nah, idling stop maksudnya ISS, idling stop system. Iya. Terus remnya sudah combi brake juga. Combi brake. Jadi rem kiri bisa rem depan belakang. Rem depan belakang. Terus yang ketiga ini ada lacin bisa dibuka. Nah, ini untuk ngecas HP nih. Power socket ya. Pakai power socket. Wah, keren. Ya, jadi iya. Kalau touring berkendara jangan apa? Gak usah khawatir. Gak usah khawatir kalau baterai habis. Iya. Terus ya. Dan ini peleknya sudah menempel yang ring 12. Ring 12. Jadi kelihatan retronya ya. Dapat ya. Hanya lebih bisa. Yes, mungkin itu dulu Mas Hardi. Oke. Salam satu hati. Salam satu hati. Nanti nomor teleponnya Pak Hardi itu tak taruh di bawah di deskripsi video. Yang kalau pengen tanya-tanya atau pesan bisa langsung ke Pak Hardi. Sampai ketemu di video-video Mas Bejo selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di Ayo Bejo channel.